Halo, jumpa lagi anak-anak. Kita akan melanjutkan kegiatan kita dengan acara belajar menggambar ya. Kali ini kita akan menggambar dengan bentuk-bentuk geometri. Ya, ruang-ruang bentuk-bentuk geometri itu akan kita gabung. Lalu akan menjadi gambar apa ya? Misalnya membuat rumah, membuat gambar gedung, membuat gambar benteng, membuat gambar kastil, gereja, dan lain-lain. Itu kita bentuk dari bangun bidang geometri ya. Kita akan praktekkan pelan-pelan, siapkan alat-alatnya, lalu kita akan menggambar dari awal ya, supaya gambarnya menjadi bagus. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru ya. Oke, siapkan alat-alatnya, Bapak juga mau siapkan juga ya. Oke. Ya. Ini kertasnya. Kita mau membuat bangun yang kita kehendaki. Yuk kita mulai. Bangunnya tadi mulai dengan garis dulu. Garis di bawah sini kita buat garis lurus gitu ya. Ke samping sana. Ya. Kalau mau dibuat dua juga boleh. Ya gini dua ya, nggak usah pakai penggarisan ya, gitu aja, berlatih aja ya. Oke ya, oke, nggak usah pakai penggarisan. Nah sekarang kita mulai dengan bangunnya. Kita buat bangun persegi panjang atau bangun persegi di tengah. Nih gini ya, ini persegi ini agak tinggi ya. Oke, mau lebar juga boleh. Kemudian agak jauh di sini dibuat lagi. Ya, mungkin sama tinggi, mungkin beda bentuknya lebih kecil ya. Nah, macam itu. Sini juga bisa jaraknya bisa sama, bisa lebih tinggi atau sama juga enggak apa-apa. Lebih kecil ya. Oke. Nah, udah ada tiga itu. Sekarang kita sambung. Inilah kira-kira disambungnya supaya kuat ya. Disambung. Ini juga disambung nih dua deh. Biar kuat ya. Oke. Udah jadi semacam itu. Sekarang kita mulai dari bagian atasnya dulu. Ya. Ini kita buat mekar nih. Nih. Mekar ya, tuh. Mekar kan? Ini buka gitu ya. Ini juga mekar. Oke. Lalu kita gabung. Nanti akan jadi bangun trapesium nih ya. Kayak gini nih. Gimbat tapi tidak siku-siku. Ya. Sekarang kita sambung lagi ke atas. Tapi tegak lurus. Ini macam gini tegak lurus ya. Nah. Ini tegak lurus nih. Oke. Disambung lagi. Nah, sambung lagi. Gitu ya, sambung. Tuh bentuknya kan udah kawan ya, dirapiin nanti ya. Oke, kalau sudah, lalu kita buat ininya nih, paling atas nih. Kita buat aja kira-kira kasih titik di sini deh, biar supaya tengah-tengah ya, baru disambung sini. Boleh mepet, boleh agak masuk ke dalam. Ini juga begitu, taruh di sini lah. Nih, ya. Taruh tengah-tengah gitu ya, nanti supaya enggak beda ini ya. Nah, kayak gitu. Oke, ya. Ini juga. Oke. Nah, kan jadi bentuknya serasi. Kalau di sini mau dikasih buletan. Oke. Si buletan, oke. Si buletan, oke. Nah, kalau mau dikasih bendera boleh. Di bendera kayak gitu, segitiga nih kok benderanya kasih gitu ya. Nah oke, udah jadi tiga-tiganya, udah jadi ya. Oke, sekarang bagian bawahnya kita mulai dari ini pintu gerbangnya nih. Nah, pintu gerbangnya dibuat setengah lingkaran dan persegi macam ini ya. Nah oke, kayak gitu. Terus di sininya juga dibuat
Kayak gitu ya. Oke, ya. Sini juga dibuat. Nah, sekarang di tempat ini dibuat tadi kan setengah lingkaran ya, ini juga setengah lingkaran, setengah lingkaran nih. Setengah lingkaran, setengah lingkaran. Begitu ya, setengah lingkaran. Terus dikasih ini. Oh, kayak gitu ya. Tengah, samping, samping. Tengah, samping, samping. Nah, kan bagus kan ya. Kalau mau di dobelin juga nggak apa-apa, supaya tajam ya, supaya apa, supaya kuat. Ini boleh kayak gitu ya. Kiri kan mau dobelin juga nggak apa-apa. Di dobelin supaya kokoh ini ya. Jadi dobelin aja. Ya, kokoh anak-anak ya. Oke. Kayak mau di sini mau tak kasih buletan nih. Nah, lubang angin kali ya. Boleh lingkaran kan, jadi bentuknya semuanya. Terus di sini dibuat mungkin segitiga ya. Ini lubang angin atau lubang apa nih ya? Pokoknya menambah bagus saja. Tambahin lagi bulatan lingkaran ya. Kita kan mempraktekkan geometrinya nih. Oke. Nah, udah jadi tuh. Apa di sini mau dikasih pintu? Ini pintu yang bisa dibuka. Oke. Ya. Oke. Sekarang di kiri kanannya dikasih tanaman deh ya. Kasih tanaman sini. Nah, tanaman gitu ada pohonnya. Boleh kayak gitu ya. Nah, deh. Sama juga kasih tanaman gitu ya. Nah, kasih pohonnya seperti awan, baru ada pohonnya. Oke. Oh, sini mau dikasih on pintu masuk jalan. Boleh kayak gitu. Nah, mekar ya. Buat dua. Oke. Oke ya. Nah, kayak gitu ya. Oke. Ya, jadi ini. Sekarang kita tinggal mewarnainya. Ya, warnanya. Gimana warnanya? Kita mulai dari warna apa yang kita sukai, dari atapnya aja deh. Kita buat warna merah kali ya. Wah, atapnya merah nih. Merah banget ini. Kastil merah. Nah, itu nih. Merah. Yang lain mau apa? Oranye? Oke. Kita pakai oranye ya. Ini oranye nih. Nah, ini oranye. Oke, bagus nih. Oke. Belahnya juga oranye juga. Oke. Kalau kita mau membuat warna oranye yang lain juga boleh kok. Ini agak merah ke oranye ya. Sama. Sekarang kita mau mewarnai dengan warna yang lain. Ini yang agak muda nih. Sini. Misalnya sini warna muda ya. Nah, ini kayak gini. Samain aja nggak apa-apa. Beda juga bagus. Oke. Orang pintunya sini kasih oranye juga nggak apa-apa. Ini oranye. Mau tiga-tiganya oranye juga gak apa-apa. Boleh ya. Terus ini oranye juga nih. Oranye yang agak muda nih. Nah. Oke. Ya. Lalu kita mau pakai warna pink. Pink dimana? Oh, sini deh. Agar kelihatan dari jauh jelas gitu ya. Nah, ini juga
Anak-anak boleh beda warna ya, kalau nggak suka warna ini boleh, boleh beda warna. Tapi kalau mau sama ya bagus ya. Ini warna pinknya nih, pink muda. Pintunya nih. Mau dibuat lagi pink muda di mana, Bu? Yang sini boleh. Ini juga boleh sini. Sini boleh bolongan. Ya. Bolong-bolongnya pink-pink aja semua deh. Ya. Oke. Ada apa lagi yang belum ya? Ini yang belum rata ratain ya. Biar bagus. Yang belum rata diratain biar bagus. Oke. Terus warna coba mau warna yang lain lagi coba cap. Mau warna ungu mana ya ungu? Misalnya di sini kasih ungu nih. Wah, bentengnya. Benteng ungu. Boleh nih ini ungu. Nah, kan tajam bagus nih. Supaya seimbang, bagian lainnya juga ungu juga. Nih, ungu. Nanti ya, yang satunya nih. Ungu, oranye, merah, dipakai semua bagus kok. Ya, nih. Ungu ya. Ya, masih ada yang masih kelihatan nggak rapi, dirapikan aja terus pulang ya. Ini rapikan dulu yang masih belum rapi. Sekarang yang di sini saya coba warna coklat, coklat yang muda deh, coklat muda mana ya, coklat muda ya. Membuat warna coklat muda. Oh ini dia. Ini coklat muda nih. Nah, dan panjangnya kelihatan. Nah. Oke. Ini coklat muda. Hampir rampung tuh bentengnya. Benteng Takeshi. Set namanya kalau zaman dulu namanya kastil. Coklat itu kan coklat muda, pokoknya tiap ruangan tiap bidang diberi warna lain itu jadi bagus, jadi warnanya bermacam-macam. Kita bisa melihat mana yang lingkaran, mana yang setengah lingkaran, mana yang persegi panjang, mana yang persegi gitu ya. Ya. Kok ini coklat semua ya? Boleh coklat semua. Enggak apa-apa. Coklat muda semua. Nah. Oke. Ini bagus nih. Warnanya deh. Oke. Oke, sampai halus ya. Nah, kalau masih belum rapi, rapikan lagi. Pokoknya jangan bosan untuk merapikannya. Oke, itu sudah jadi. Sekarang kita buat, oh ini tanamannya nih. Tanamannya yang mana ya? Oh ini. Ini dengan ini hijau nih. Yang di bawah pakai hijau. Nah kayak gitu ya. Nah hijau. Kalau mau digradasi yang di atas itu muda. Nah kayak gini nih. Oke ini hijau. Terus baru kemudian hijau muda supaya kelihatan gradasinya. Nah ini kayak gini nih. Oke. Terus kan kelihatan agak terang.
atas belum ya. Ini belum ya. Oke, pelan-pelan aja ya. Oke, cium udah lagi. Oke ya. Oh, ininya pakai coklat nih, batangnya coklat ya. Nah, terus garis ini juga pakai coklat nih. Ini trotoarnya kali ya, trotoar gedungnya. Nah, ini juga boleh pakai coklat nih. Ini pakai coklat. Oke ya, ini sudah jadi nih. Sudah jadi, tinggal sekarang mewarnai yang bagian bawah. Mau warna apa ya? Warna hijau juga atau warna yang lain? Boleh pakai hijau rumput nih, hijau rumput ya, ini hijau rumput kayak gitu ya. Oke, nah hijau rumput ya, kelihatan nih hijau rumput juga. Terus yang di bagian sini ya, abu-abu ya, abu-abu. Oke, ini abu-abu. Abu-abunya agak muda deh. Ini abu-abunya. Oke. Sekarang tinggal langitnya. Langitnya mau diwarnai warna apa? Misalnya warna biru. Oke. Warna biru, dari warna biru yang tua sekali. Ya boleh nih, mau ke biru tua nih. Nah, ini biru tua. Dikit ya. Tuap enggak nih ya, tuap banget enggak ya. Ya, apa-apa. Ini biru tuanya sampai ke sana ya, ke ujung. Enggak rapi banget enggak apa-apa, yang penting tidak nyenggol-nyenggol. Nanti kan digabung dengan biru yang agak muda. Birunya ini. Oke, kayak gitu. Ya. Sekarang kita sambung dengan biru yang agak muda. Nah, ini. Masih sama ya? Ini agak muda nih. Ya, kan beda kan? Kuat dengan biru yang agak muda. Oke. Biru yang agak muda. Yang paling bawah adalah biru yang muda sekali ya. Oke, nah ini sekaligus untuk menghaluskan ya, sekaligus untuk menghaluskan tuh, jadi sekaligus untuk menghaluskan ke atasnya ya. Ini dari biru yang muda. Atas sekaligus untuk menghaluskan. Oke. Ya, dihaluskan
tapi bergradasi. Ini juga ya, biru yang muda ini diratakan di bawah, lalu untuk ini menimpa biru yang di atasnya, sehingga jadi biru gradasi. Oke. Sambil untuk menutup yang masih belum rapi. Oke. Terus anak-anak ya, telaten aja, telaten pasti gambarnya bagus. Oke, nah coba terus dirapikan dulu sampai rapi ya. Nah kalau masih pengen ini birunya biru yang agak tua lagi nggak apa-apa sih, ini biru agak tua gitu ya, sampai kelihatan bagus. Ini sudah pewarnaan sudah jadi. Nah sekarang terakhir finishingnya, kita menebalkan kembali garis-garis yang tertutup oleh warna nih, kayak gitu kan. Tadi sketnya kemacam apa warna. Ini ditebalkan kembali supaya gambarnya bagus aslinya, jadi nimbul ya. Oke. Ya ini. Ini masih belum rapi nih birunya ya, rapikan ya garis-garisnya, dikembalikan lagi bagus ya. Nih, kita jam kembali ya. Nih, bendiranya biar bendera putih aja, jangan bendera putih, jadi warnai bagus. Kelihatan anak-anak kalau itu tebelin dan jadi bagus nih. Ya, segitiga, lingkaran, nah, semuanya ada. Oke. Ya. Oke. Mana yang masih belum tebal, tebalkan lagi. Lalu anak-anak, kalau mau dikasih bunga-bunga di rumput tadi, bisa sini. Mana mukanya merah-merah gitu, atau apa ya, putih-putih atau apa gitu ya. Ya, bisa. Ya, putih. Begini ya, kalau di mau dikasih kayak awan gitu juga agak ini boleh juga tuh. Nah ya kan kayak gitu. Oke ya, jadi bagus kan ya. Oke, ini gambarnya sudah jadi anak-anak. Kita tinggal lihat lagi mana yang belum rapi, kita rapikan. Mana yang belum tebal, kita tebalkan ya. Ini misalnya semacam ini ya. Oke ya. Oh ini belum nih. Ya kalau ditebalkan jadi bagus kok. Oke. Sudah oke? Gerendang pintu. Ya. Oh ya. Oke, kita lihat lagi yang masih belum rapi, kita rapikan ya. Oke. Biar kelihatan jelas ya. Kita lihat dari jauh, kalau masih belum rapi, rapikan gitu ya. Oke. Nah, ini anak-anak gambar yang kita buat ya, bendiranya putih, mau dikasih kuning boleh sih bendiranya. Eh ini kuning, ada kuning ya, biar ini kuning emas nih ya. Oke dah, jadi semua sudah diwarnai semua. Lihat bagus kan gambarnya ya. Sekarang perhatikan yang masih belum bagus dirapikan, yang sudah
rapi baru boleh melaporkan kepada ibu guru untuk dinilai ya. Jangan lupa kita akan terus belajar lagi ya. Tapi kalian harus tekan dulu tombol subscribe-nya. Lalu kita bisa lihat gambar yang lain. Oke. Okay. Masih ada yang belum ya? Masih mau diwarnai lagi yang mana ya? Boleh. Nih, kami mau dikasih warna biru juga nggak apa-apa sih nih. Nah, biar kelihatan bagus nih. Nah, masih ada yang belum tadi ya. Oke. Okay. Nah, biru nih. Oke, okay, sekarang sudah. Jadi, ingat, belajar dengan sukacita. Kalau kamu suka, tekan tombol like dan subscribe supaya kita bisa belajar bersama kembali. Terima kasih anak-anak, kalian sudah ikut kegiatan menggambar ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam.